Bab yang ke-9. Al-Ghadab ataupun yang ke-9 daripada awal kita. Tengok yang Jawi kata bab yang ketiga pada menyatakan marah. Bab yang ketiga pada menyatakan marah. Maksud dia apa? Yang ketiga daripada 10 penyakit hati. Yang ketiga daripada 10 penyakit hati. Jadi kita kena tulis kat tepi kitab tu. Sebab kitab ni Tuan Syekh rahimahullah ta'ala bagi 3 kategori. Kategori yang pertama 7 anggota zahir. Kategori yang kedua 10 penyakit-penyakit yang perlu kita ubati. Kategori yang ketiga nanti insya-Allah kita akan masuk dalam 10 penawar hati. Jadi biasanya ulama-ulama tasawuf ni, ulama-ulama adab dengan akhlak ni, dia akan bincang macam tu susunan dia. Penyakit, kena pasti penyakit dulu, sebab-sebab punca dia, baru kita pergi pada penawar. Dalam istilah ilmu ini dia panggil at-takhliyah wa tahliyah. At-takhliyah wa tahliyah artinya kosongkan baru isi. Itu makna takhliyah. Kosongkan maknanya kosongkan hati kita ni daripada benda-benda yang tak baik, daripada sifat-sifat mazmumah yang dicela, barulah kita isi dengan sifat yang mahmudah yang terpuji. Kalau tembur dua tu macam mana nak masuk, nak jadi baik tapi perangai buruk masih lagi lah. Cikis, apa sikit-sikit masuk yang baik. Bab yang ketiga pada menyatakan marah. Ha, jadi marah ni termasuk dalam perbuatan yang dikira perbuatan yang tidak baik. Apa dia perbuatan tak baik? Marah adalah sifat yang tercela yang menyebabkan kepada banyak kebinasaan. Subhanallah, binasanya harta benda. Sebab apa? Sebab marah. Betul tak? Binasanya harta benda tu sebab apa? Sebab marah. Nak marah, pecahlah. Putusnya hubungan di antara kita sama-sama keluarga, kawan-kawan. Sebab apa? Sebab marah. Jadi banyak sebab-sebab yang marah ni, binasa dia banyak. Kebinasaannya banyak. Hal ini menyebabkan anggota yang zahir akan memukul. Tangan pukul. Mulut memaki. Membunuh. Berdendam. Dan dengki. Serta berasa puas sekiranya orang yang dimarahi itu mendapat bala malapetaka. Mengikut kajian, sebahagian pendakwah buat kajian, di antara punca orang suka pergi jumpa bomoh-bomoh, pergi jumpa tok bomoh, jumpa ahli-ahli dukun, ahli-ahli yang karut-marut ni, punca apa? Punca nak marah korang. Tok bomoh kalau boleh biar lingkup terus dia punya bisnes. Bomoh lalu, atau kalau boleh mati teruslah senang. Nasallallahu alaihi wasallam. Namun seseorang itu akan berduka cita sekiranya seorang yang lain mendapat nikmat, malah berusaha bagi membuka rahsianya. Tengok orang yang dapat nikmat, oh saya tahu dia tu bukan betul pun. Mulalah. Ketahuilah, satu daripada perkara ini boleh membawa kepada kebinasaan. Semua hak kita sebut tadi tu alat binasa berlaku. Marah, maki, membunuh, berdendam, satu tu pun sudah cukup. Tapi dengan sebab marah terkumpul banyak penyakit dalam kes marah. Hasil daripada marah, banyak benda yang terkumpul di situ. Nasallahu alaihi wasallam. Oleh itu Islam mengajar kita supaya dapat memecahkan sifat amarah. Nak marah, marah ni tak boleh buang. Saya sekarang ni sedang berusaha nak membuang sifat marah dalam diri kita. Tak, jangan. Bahaya kalau tak ada marah. Bahaya ke tidak? Satu jenis binatang, hayawan, yang menjadi mainan kanak-kanak. Nama dia donkey. Kenal donkey? Kalau tengok dalam kartun pun, donkey ni binatang yang bodoh, tak tahu apa. Budak-budak orang main dengan dia. Budak lompat atas kepala dia pun tak marah. Budak buat tarik, boleh main apa saja.
Jadi kalau tak ada sifat marah, kita ni akan jadi manusia bodoh. Hey, kenapa tu? Orang buat cuy, ah biar ajalah. Relax eh bro. Relax macam, relax bro. Alah. Kita, masa tu Tuan Syekh kata, bukan disuruh menghilangkan sifat marah, tapi nak suruh kawal. Biar marah bertempat, tak marah juga pada tempat. Tulis dekat nota tu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, marah pada tempat yang tak perlu marah. Tulis, marah pada tempat yang tak perlu kita marah, itu bodoh nama dia. Eh, benda simple ya, tak payah marah-marah, cakap ya. Nah, contohnya kita pergi parking kereta, mari orang lain parking depan kereta kita, dia ada pun kat dalam kereta tu, dia tunggu kat dalam. Kita pergi cekok pinggan dekat mui kereta, basuh. Oh, marah-marah. Eh, dia cakap ya, saudara, saya nak keluar. Dia pun undur, dia kereta ke belakang. Sesat masalah. Tapi kalau awak pergi maki dia, kutuk dia, dia kata pasal bengong dia ni. Tak ada pasal-pasal mari marah. Betul kata Ghazali, marah pada tempat yang tak perlu marah, itu orang bodoh. Dan tak marah pada tempat yang sepatutnya marah, itu orang lemah nama dia. Kita ni jangan jadi dua-dua kumpulan. Lemah pun tak mau, bodoh pun lagi tak nak. Betul tak? Nak tahu lemah tak lemah kita, ini senang ya. Tengok anak tak solat, marah ke tak marah? Marah? Celik biji mata? Ah, biarlah, budak-budak lo ni. Lemah tu nak dia. Tengok isteri nak keluar rumah tak tutup aurat. Anak-anak nak pergi berjalan seluar bertukar saiz. Seluar adik dia pakai contohnya. Ketak. Marah tak marah ayo? Tak marah. Lemah. Ah, senangnya. Ni, muslimat nak tahu suami kita lemah ke tak lemah, tengok dia dalam bab perkara-perkara yang melanggar syarak, tak marah, lemahlah tu dia. Hak ni perlu diubati ni. Nah, kalau lemah hak lain tu habis habis bomo pergi cari ubat. Betul tak? Habis bomo, habis hospital, habis jamu makan. Tapi lemah dalam bab agama, relax ya kita. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Ya Allah, kita berdoalah semoga Allah Taala kembalikan izzatul Islam, keagungan Islam tu dalam jiwa kita. Kalau tak ada hak ni, memang kita akan jadi manusia lemah. Namun oleh itu Islam mengajar pada kita supaya dapat memecahkan sifat amarah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bis-sur'ah innamas syadidu allazi yamliku nafsuhu indal ghadabi. Bukalah kekuatan yang kuat itu adalah dengan merebahkan beberapa orang laki-laki, tetapi yang kuat itu adalah apabila seorang itu memiliki dirinya, artinya mengawal dirinya ketika marah. Ha, nak tengok orang sabar tak sabar, nak tengok orang kuat ke lemah, waktu nak marah dia kontrol, itu orang kuat. Ini ada setengah orang ni dok, bukanlah gitu. Waktu dia nak marah, dia maki habis, dia kutuk habis orang. Bahasa saya pun malah nak ulang bahasa dia tu. Nak, nanti kita pun jadi marah juga. Bahasa tu bahasa ni apa nak jadi? Lepas dia maki siap, dia peruk dada. Allahu akbar. Alhamdulillah nasib baik saya sabar. Sabar kalau gitu. Maki sampai ke langit ketujuh dah. Lepas tu dia kata dia sabar, betul tak? Lah, tak betul. Kalau setara tu sabar, semua kita ni sabar belaka ya awak dia. Inna Allah ma'as sabirin. Cerita hadis ni tak tulis dalam nota ni. Tengok. Kisah hadis ni, ada kisah dia. Seorang perempuan duduk dekat kubur, duduk menangis dekat kubur. Anak dia ke siapa meninggal, duduk menangis dekat kubur. Nabi salah lalu kubur. Nabi kata, ya makcik, ya abad Allah, isbiri. Eh, yang perempuan ni, sabar. Dia duduk marah ni, dia tak paling tengok siapa yang bercakap. Dia halau Nabi. Dia kata, ilaika anni, berambuh awak. Apa sibuk sini? Kasar tak kasar? Nabi kena halau. Nabi pergi. Lepas Nabi pergi, orang mari tahu, eh makcik, siapa dia yang kau marah tadi tu?
Dia kata, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, lompat terus dia. Bangun terus dia pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi nak minta maaf. Nabi kata apa? Laisa syadidu bisru'ah. Nabi kata bukanlah orang kuat atau orang boleh gusti, boleh wrestling, boleh mengalahkan orang-orang ni, tapi orang yang betul-betul kuat, alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, waktu nak marah dia boleh sabar. Cuba kita nak marah, balik-balik tengok anak pecah pinggang kat dapur, sabar aja, astagfirullah, 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 rugilah pinggang, dah lah beli kat China, bukan beli dekat coket, dah nak marah dah, tapi sabar. Nak kata apa, kalau kita marah pun pecah tak pecah pinggang? Pecah dah. Sesah semua, simpan semua barang, aku pergi panggil anak bagi sini, aku nak motivasi kau sikit. Baru betul ni, kadang-kadang Allah Akbar, isteri lambat buat air pun dia marah. Orang perempuan kata suami ni biasanya dia suka marah depan orang, betul tak? Kalau ada orang agak backing selalu, kalau tak ada orang dia pula kena marah bini, masalahnya. Macam-macam cerita marah ni. Baik, hadis di atas menjelaskan seseorang itu perlu menahan diri daripada sifat marah. Seorang itu perlu menahan diri daripada sifat marah yang menguasai dirinya. Biasanya kalau orang kena marah ni tak sempat nak kuasa dah, tak ada nak kuasa dah. Seperti memaki dan memukul ketika marah pada seseorang yang lebih lemah daripada dia. Maki, pukul tu biasa. Kisah. Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Dia mari jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mari tanya, "Ya Rasulullah, ausini." Pendeknya dia punya permohonan. "Ausini, berilah pesanan, wasiat kepada saya yang mudah-mudah, simple aja." Jadi nak simple, nak mudah, Nabi bagi sepatah je, "La taghdab." Nabi kata jangan marah. Ai, tu je pesanan. Dia pun minta lagi. Dia lalu laki-laki itu mengulangi perkataan, "Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, pesan kepada saya ya Rasulullah." Nabi kata, "La taghdab." Jangan marah. Kata dia ulama hadis, hadis ini sahih dalam Bukhari. Kata dia ulama hadis, pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahawa Nabi kita ni peka kepada orang yang bertanya. Boleh jadi orang yang bertanya tadi jenis kaki panah barang. Panah barang kau panggil. Hok mudah marah ni, mudah marah telinga ni. Maka Nabi pesan kepada dia, "Mu jangan marah." Pasal tu kalau kita baca dalam sebuah kitab Al-Baihaqi itu adalah kitab Syu'abul Iman, dan juga lain-lain ulama, soalan-soalan yang ditanya jawapan yang berbeza. Soalan sama, "Ya Rasulullah, ausini, pesan pada saya." Contohnya Abu Zar, mari tanya Nabi. Nabi kita pesan kepada Abu Zar 7 perkara. Cinta ke orang miskin, itu banyaklah. Kemudian orang mari tanya pula, "Ayul amali afdal?" Mana ke amalan yang paling afdal? Ada sahabat tanya, Nabi jawab, "Birrul walidain, buat baik ibu bapa." Mari tanya pula, Nabi kata, "Salat fi awali waktiha," solat awal waktu. Mari tanya pula, "Al jihad fi sabilillah." Jadi jawapan berbeza, mungkin orang yang bertanya juga berbeza. Dia ni ada mak ayah tua, Nabi kata klik. Yang paling baik afdal bagi kamu, jaga mak bapak. Ini ada orang tanya, "Ustaz, saya ni sangat suka menuntut ilmu, tapi saya nak keluar pergi belajar, mak ayah dia, mak dia sakit kat rumah tua, tak ada orang nak jaga. Mana baik? Dia pergi belajar ke dia jaga mak?" Jawab dia lah, Nabi kita suruh jawab, "Birrul walidain, jaga mak baik. Belajar hari ni alhamdulillah dengan adanya alam maya ni, sambil jaga mak kita boleh buka ya komputer kita kat rumah. Mak dia pun boleh dengar sekali. Untung tak untung? Oh, tak ada jumpa kawan-kawan, jumpa di alam maya pun tak apalah. Insya-Allah Taala yujar, Allah Taala bagi pahala kepada dia kerana nak jaga mak."
Subhanallah. Ajaib. Jangan marah. Kita tengok. Kalau orang ni panas-panas sikit, kita guna dia. La taghdab, jangan marah. Oleh itu, kita perlu membiasakan diri ketika marah dengan dua perkara. Tulis ni, tip. Tip menghadapi saat kemarahan. Macam mana kita nak buat? Ini menarik ni. Yang pertama, menahan marah. Ni payah ni. Yang bagi tiap berat lalu, menahan marah. Nak marah, jangan marah. Senang ke mudah? Jangan main. Allah Akbar. Saya kalau boleh tahan marah, tak marah dah lah. Tapi kita nak marah, macam nak buat? Tidak dimaksudkan di sini menahan marah itu dengan maksud menghilangkannya. Tadi kita dah sebut. Bukan maksud menahan marah makna kita hilang terus sifat marah. Jadi dongki lah kita. Apa sebab dongki tak boleh makan? Padahal dongki tu dia berkawannya dengan kambing, dengan lembu, kawan sekali. Tapi dia tak boleh makan, lembu, kambing boleh makan. Sebab dongki ni di antara binatang yang bodoh. Dia tak marah, dia relax lah. Pergi kosek nak tahu. Tak ada apa-apa. Waktu ana pergi ke Mesir, cerita bab hayawan sikit, menarik. Kita pergi ke Mesir minggu lepas dalam misi membeli kitab-kitab untuk ganti yang banjir di pondok dulu. Saya kata jazakumullahu khairah kepada orang yang dah bagi sumbangan untuk beli kitab. Alhamdulillah saya pergi dapat 100 kotak lebih dalam masa beberapa hari je. Memang pesta buku besar. Kalau nak cerita buku tu, pelajar-pelajar Mesir kata anjing di Mesir ni bodoh. Anjing dia penakut orang. Pelik. Anjing dia penakut orang. Kalau anjing pak kita ni jangan main, jangan pergi dekat, kena gigit. Anjing dia kita boleh kejar budak. Budak-budak buat kejar dia. Sebab anak Arab Mesir ni, waktu anjing tu kecil, dia tocol awal-awal lagi. Dia pulah telinga, dia ikat, macam-macam dia buat. Yang menyebabkan anjing tu fobia dengan orang. Kecuali anjing polis. Anjing polis jangan main. Gigit dekat kena kita. Orang kata ada juga anjing yang tak cerdik. Rupanya di Mesir, anjing dia penakut orang. Macam-macam cerita dunia nak kemat. Kita ni, jadi tak salah buat banding dengan anjing, kita banding dengan donki. Hilang betul jadi donki. Jadi tak mungkin menghilangkannya. Ini kerana perasaan marah itu sudah tentu tidak akan hilang dan memang tidak patut ia hilang. Kena ada sifat marah. Bahkan wajib menghasilkan sifat marah itu kerana ia adalah adat alat bagi memerangi orang-orang kafir. Tengok orang kafir nak kacau kita, marah. Geng-geng ajaran sesat mari nak menyesatkan kita, kita kena marah. Orang-orang bawa mari ajaran yang pelik-pelik, kita kena halang. Kumpulan-kumpulan yang nak menyelewengkan apa, memesongkan ajaran Islam seperti buat-buat apa ni, etis liberal apa benda ni, tak, kita kena marah. Maka sifat marah dapat mencegah setiap kemungkaran dan menyuruh melakukan kebajikan. Tengok benda orang buat maksiat, kita marah. Cuma marah bertempat lah. Tengok tempat orang duduk berjoget, kita pergi bom situ pula, itu jadi teroris. Lah, ada kita di negara kita ni ada undang-undang, maka kita menangani masalah-masalah ini melalui saluran undang-undang yang dibenar dan diizinkan oleh syarak. Jangan buat sendiri, jangan pandai-pandai sendiri, susah kita. Marah itu, kita sebut anjing ini ada sungguh sini, tengok. Marah itu diumpamakan seperti anjing buruan. Anjing buruan ni bekeh tak bekeh anjing itu? Bekeh. Kalau tak bekeh dia tak alah, dia tak kejar binatang. Tapi dia baik. Menahan marah bermaksud mengajarnya sehingga dia dapat mengikut akal dan peraturan syarak. Anjing buruan ni asal dia baik, anjing yang bengkeng. Tapi oleh kerana dilatih, maka dia dengar kata. Tuan dia suruh pergi, baru pergi. Tak suruh pergi, dia jelek lidah situ dia. Itu pun kalau dia dapat tangkap hayawan, dia tak makan. Dia tunggu tuan dia mari. Pada tu kalau anjing yang tangkap hayawan, dia makan, kita tak boleh makan binatang tu. Mana dia tangkap bukan untuk kita, untuk dia. Itu kaedah. Oleh itu, pergerakannya sama ada bergerak ataupun diam dapat dikawal melalui petunjuk daripada akal dan syarak.
Kita nak buat perkiraan. Semua perkara ini tidak akan menyalahinya seperti mana anjing buruan yang hanya mengikut perintah tuannya. Oleh itu, anjing dapat memahami, menahan, memahami arahan daripada seorang itu apabila bersungguh-sungguh mendidiknya. Bila tuan dia ajar betul-betul, mu'allibina tu'allimuna an-nasa al-kalbul mu'allam, dia akan belajar. Antara cara mendidik diri daripada sifat marah adalah dengan membiasakan diri untuk lambat marah, menahan serta memaafkan orang yang membuatkan kita marah. Ada satu kata-kata menarik daripada seorang sahabat, nama dia Ibnu Abbas. Tulis kata-kata ni. Ibnu Abbas kata, la yatimmu nusukun nasik hatta yatazawwaj. Tidak sempurna seorang ahli ibadat itu dengan ibadat dia sehingga dia berkahwin. Orang tanya, kenapa Syekh? Kenapa bila kahwin baru sempurna? Sebabnya bila dia kahwin, dia ada tanggungjawab. Tanggungjawab kepada isteri, kemudian tanggungjawab kepada anak, kemudian banyak benda. Kita ni bila dah jadi orang besar, jadi pendakwah, jadi orang tu, jadi orang ni, maka semua tu jadi orang hebat belaka. Orang hebat ni semua kata-kata dia didengari. Minta maaf muslimat. Kecuali isteri dengan anak-anak ya boleh lawan dia. Betul tak? Oh, tak kira. Suami kita bertaraf CEO ke CEO, balik ke rumah kena dengar kata dia. Tak dengar kata, tak masak nasi hari ni. Anak-anak lagi tu juga. Maka disitulah dilatihnya sifat sabar, menahan kemarahan dan juga mengawal nafsu. Subhanallah. Allah Ta'ala beri benda yang pelik-pelik kepada kita para jemaah sekalian. Ini di antara benda yang ajaib. Yang kedua, apabila perasaan marah itu sedang membuak-buak. Tadi kita menahan marah. Yang ni dah marah dah ni. Telinga tu berasak dah, merah dah telinga. Saya nak buat. Sedang membuak-buak di dalam hatinya, kita perlu menahannya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan pekerjaan. Tulis tepi kita. Dua cara nak mengawal kemarahan. Dua cara nak mengawal kemarahan. Yang pertama, melalui ilmu. Kita kawal dia dengan cara cakap ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimaksudkan di sini ialah apabila seorang itu perlu mengetahui tidak ada sebab untuk dirinya marah terhadap orang lain kerana tidak ada yang terjadi melainkan semuanya adalah qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Ini kena belajar betul-betul ni. Bila kita pergi kepada qadar, qada dan qadar, maka kita jangan betul-betul sangat menyerah diri semata-mata tanpa usaha. Tak boleh. Contohnya kita kata kita dah jaga anak betul-betul, dah didik dia, ataupun anak kita ni baru belajar kereta lah kita kata. Kita dah masuk dah kelas pengajian kereta, dapat lesen, kita ajar dia bawa, tiba-tiba berlaku aksiden, anak kita kena langgar, terbalik kereta. Adakah patut kita marah dengan budak tu? Jawabnya, tak boleh nak marah dah. Sebab takdir Allah Azza wa Jalla berlaku benda tu. Tapi kalau dia duduk congek motor, duduk main rempit, bawa kereta macam orang mabuk, itu wajib kita kena marah. Sebab dia yang cuai. Jadi kita kena tengok kategori. Sabar di atas tempat yang patut kita kena sabar. Kita berkata ini takdir Allah Azza wa Jalla, apa nak buat? Sabar je lah. Seseorang itu juga patut mengetahui kemarahan, kemurkaan Allah Azza wa Jalla lebih besar daripada kemarahannya, serta limpah kurnia Allah Ta'ala adalah lebih besar daripada seorang itu menderhaka terhadapnya. Kita ni kadang-kadang buat derhaka kepada Tuhan. Ada ke tak ada? Ada, banyak sangat. Tapi hari kita derhaka, hari kita tak solat, hari kita buat maksiat, adakah mulut kita tak boleh makan? Terkunci mulut. Kenapa lapar tu? Biarnya lapar tak semaya. Orang tak solat lah lagi kuat makan. Betul? Sebab dia tak makan, dia tak solat, makan pun tak baca bismillah, syaitan makan sekali dengan dia, lagi banyak.
Kalau tuan-tuan rasa hari ni nak makan banyak eh, macam mana cara dia? Jangan baca bismillah. Pasal member makan sekali, tumpang sekaki kata orang. Tumpang sekaki. Bila kita bersalah, Allah Ta'ala memaafkan. Kemungkinan Allah Ta'ala lebih besar, tapi dia maaf. Maka dalam hal ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sekali pun memarahi hambanya itu. Kemudian perlu mengingati, kamu wajib mengikut setiap perintah Tuhan daripada kamu, daripada kamu mengikut hawa nafsu sendiri yang menyebabkan kamu menjadi pemarah. Ini kalau kita ikut perintah Allah Ta'ala, kita ingatlah Tuhan suruh kita sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrun bighairi hisab. Allah Ta'ala kata orang yang sabar itu akan diberi pahala tanpa limit. Jadi kita sabar. Bila sabar, barulah kita nampak adanya ganjaran pahala perintah Allah Ta'ala. Kita bersabar. Itu dari sudut ilmunya. Tulis nombor dua. Dari sudut praktikal, secara amalinya macam mana kita nak buat bila marah? Ini menarik. Apa yang dimaksudkan dengan amali? Apa yang dimaksudkan dengan praktis supaya tak marah? Macam mana kita nak buat? Iaitulah dengan kamu berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila kita nak marah ya, jangan maki, jangan sopah, terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi min ghadabillah, doa wal a'yazubillahi minas. Jadi kita guna perkataan minta perlindungan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dalam Bukhari, tengok nota nombor 1 di bawah. Daripada Sulaiman bin Surat menceritakan kepada kami, dua orang laki-laki saling memaki, duduk kata-mengkata aku depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kami duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang daripada keduanya memaki sahabatnya dengan marah sehingga merah muka dia. Marah sungguh ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku tahu satu kalimat. Kalau dia baca, maka hilang marah yang ada dalam dirinya. Dia baca, hilang. Jika dia membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, maka hilanglah marah dia. Nabi aja. Apa jadi? Para sahabat berkata lelaki-lelaki yang sedang marah itu, "Hei, kamu dengar ada apa yang Nabi aja tu? Nabi suruh kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim." Dia kata ke tak? Laki-laki yang sedang marah itu menjawab, "Inni lastu bimajnun." Aku bukan gila. Tak nak juga ikut hawa Nabi aja. Auzubillah. Dia kata, dia jawab balik, "Saya bukan gila." Subhanallah. Allahu akbar. Wa bi riwayatin, dalam riwayat kata, "Atar aturabi ba'sun amajnunun ana izhab." Dia kata apa? Sesungguhnya aku ni bukan gila. Adakah kamu lihat aku gila? Gigih, gim jauh. Bukan nak kata nak ikut Nabi aja, marah pula. Ini masalahnya. Memang orang ni sangat-sangat tidak sabar. Jadi tengok huraian hadis tu, tengok di nota yang seterusnya lah. Baca, kita nak pergi kepada kitab kita ni. Kerana marah itu hadir disebabkan oleh syaitan, sebenarnya marah itu datangnya daripada syaitan. Sekiranya kemarahan seorang itu tidak berhenti dengan perkataan. Tahap yang pertama kita nak berhenti marah apa dia? Perkataan. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Tak pula nombor dua kat sini. Yang pertama sekali a'udzubillah. Yang kedua, maka dia perlu duduk sekiranya sedang berdiri. Dia tengah sedang berdiri, duduk. Orang duduk ni kalau nak marah lambat sikit, nak boleh nak terkai kepada orang lambat sikit kan? Duduk dulu. Dan hendaklah dia berbaring sekiranya dia sedang duduk. Tengah duduk nak marah, tidur. Seterusnya, sekiranya kemarahan masih berterusan, dia perlu mengambil wuduk. Kita ambil wuduk. Sebab apa?
Sebab syaitan tu api, kemarahan tu mari daripada syaitan, maka wuduk tu air, air boleh menyejukkan dia. Dia ambil wuduk dulu, insyaAllah cool dia punya kemarahan tu turun sikit. Dalam hadis diriwayatkan daripadanya, inna syaitana khuliqa minan nar, sesungguhnya syaitan itu dijadikan daripada api. Daripada api, hanya dengan air dapat memadamkan api. Nah, jadi air boleh memadamkan api. Apabila seorang daripada kamu marah, maka dia perlu mengambil wuduk. Hadis ini direkodkan oleh Abu Daud. Sanad dia daif. Sanad dia daif. Yang pentingnya, menariklah kalau kita ikut arahan ini. Yang pertama sekali, auzubillah minasyaitan rajim. Kemudian kita baiki posisi kedudukan. Tengah berdiri duduk, tengah duduk tidur, tak cukup lagi, pergi ambil wuduk. Kemudian seterusnya apa nak buat pula ni? Tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ala innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni adam ila akhir. Berhati-hatilah bahawa marah itu seperti bara api pada jantung anak Adam. Tidakkah kamu melihat pada kedua-dua matanya yang merah dan bengkak orak lehernya? Mata dia merah, orak lehernya bengkak bila nak marah. Sesiapa yang memperoleh sesuatu daripada demikian itu, keadaan tersebut ada pada kita, maka dia hendaklah memukulkan pipinya pada bumi. Jadi kalau kita nak marah, kita tidur, jangan tidur atas ni tilam, pergi tidur atas tanah, tok tanah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmizi, kata dipenilai hadis sanad dia daif. Sanad dia daif. Hal ini menunjukkan kepada kita bahawa meletakkan semulia-mulia anggota kita pada tempat yang terhina seperti sujud di atas lantai ketika solat. Nah, kalau kita duduk solat, kita duduk atas lantai. Kalau duduk kita ada tanah, duduk atas tanah. Kerana kemarahan yang besar adalah dengan memecahkan sifat takabur pada seseorang individu, ia juga bertujuan supaya dapat menginsafi bahawa kita berasal daripada hamba yang hina. Subhanallah. Nak marah setara mana kat kita ni? Kita asalnya orang yang manusia yang lemah ya. Lemah ke tak lemah kita? Oleh itu kita tidak patut sepatutnya membesarkan diri. Ada kata-kata yang menarik. Dia buat bandingan di antara kita manusia dengan hayawan. Tengok siapa lemah. Kita bila dilahirkan oleh mak, apa yang kita boleh buat? Menangis je tahu. Betul tak? Nak berjalan tak boleh, nak golek pun tak boleh. Duduk kuah-kuah situ je. Nak makan pun kuah, nak tidur pun kuah, nak buang air, tak ada. Okey, hatu kita tengok kambing. Kambing melahirkan baby dia. Anak dia kena bungkus 40 hari ke berapa hari? Anak kambing. Hah? Kau tak pernah tengok? Sudah lahir, bangun selalu. Pergi cari apa dia? Pek mak dia. Mana kalau nak tengok kekuatan, anak kambing lebih kuat daripada kita. Kita ni berapa lama nak boleh bergerak? 6 bulan. Aha ni. Pasal itulah dia kata manusia ni jangan sombonglah. Jangan duk takabur lah kita. Waktu kita lahir dulu lemah sangat-sangat, nak bandingkan kambing pun kita lebih kuat kambing pada kita. Masya Allah, tabarakallah. Tengok dah gambar cerita. Anjing bagi susu ke anak lembu. Orang duk sebelah dalam video. Boleh makan tak boleh makan anak lembu tu? Jadi anak akak susu kambing. Susu anjing. Macam-macamnya cari video. Jumpa hari ni. Letih bawa ustaz nak jawab. Jadi katanya tidak jadi masalah, anak angkat tu boleh. Nanti kita ambil dia pergi blur, biar hilang susu tu, dia boleh makan balik. Wallahu a'lam.
Baik, mana kita pergi? Oleh itu, kita tidak sepatutnya membesarkan diri. Kita perlu mengetahui bahawa menahan marah itu adalah kelakuan yang baik. Bahkan Allah SWT telah memuji mereka yang berjaya menahan kemarahan mereka dengan menegaskan wal kazimin al ghayz wal afina anin nas, dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan orang yang memaafkan kesalahan orang. Surah Al-Imran ayat 134. Jadi kita kena jangan marah. Marah jangan. Al-Kazimin, tahan kemarahan. Itu dua perkara yang cukup besar supaya kita jangan jadi orang yang tak sabar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kazama ghaizan." Sesiapa yang menahan dirinya dalam keadaan marah. Kita nak marah tapi kita boleh kontrol, boleh kawal. Walau sya'an an yumdiyahu amdahu. Kalau sekiranya dia nak meluluskan, maknanya nak marah, memang dia mampu marah. Kita kena tengok dua kategori. Ada orang yang boleh marah, ada orang yang tak mampu nak marah. Ada tak? Orang mari pukul kita tu orang besar. Besar dia, kita kecil. Boleh tak boleh kita marah dia? Tak boleh marah. Bila tak boleh marah, kita kena berpindah kepada satu kategori lagi. Nama dia kategori sabar. Kenapa? Sabar je lah, nak lawan tak boleh. Tapi orang yang pukul kita tu sama besar dengan kita. Kita pula ada black bag. Ada tali pinggang hitam kita. Manakala kita nak peh dia tu, hai, orang panggil kacang tu. Udak-udak kata kacang tu, mudah. Tapi dia kata, hai, saya ni kalau nak pukul awak senang ya. Tapi saya bagi peringatan, jangan buat lain kali benda tak baik macam ni. Berdosa, Allah Ta'ala marah. Jadi kita itu dia panggil, man kazama ghaizan walau sya'an yumdiyahu amdahu. Siapa dia boleh menahan kemarahan dan sekiranya dikendaki meluluskannya. Mana kalau dia nak marah, memang boleh marah. Apa kelebihan dia? Amdahu amala'ahullahu qalbahu yawmal qiyamati amnan wa imanan. Nasya dia berkuasa melakukannya. Nasya Allah Ta'ala akan memenuhi hatinya pada hari kiamat dengan iman dan keamanan. Subhanallah. Siapa dia boleh buat, kita kena jaga keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini panjang, diriwayat oleh Abu Daud. Laporan lain ada menyatakan redha Allah Ta'ala akan memenuhi hatinya. Nah, tengok nota nombor 4 tu panjang. Kita cerita sikitlah apa yang ada ni. Dalam hadis Al-Jami'us Saghir, ahabbun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala, iaitulah orang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Kita ni ada kemampuan. Ada kemampuan ke tidak? Ada kemampuan nak bantu orang, nak tolong orang. Maka kita kena bantu, kita kena tolong. Wa ahabbul a'ma ila Allah surur tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla, apa dia? Iaitulah suatu perkara yang menyukakan hati seorang muslim. Tengok orang sakit, kita pergi ziarah dia, bawa hadiah. Au taksifu anhu kurbah, ataupun kita hilangkan kesusahan dia. Au taqdi anhu dainan, ataupun kita tolong bayar hutang dia. Orang ni tersepit dengan hutang. Tersepit dengan hutang. Kita tahu dia memang sangat berhajat, kita pergi lepaskan hutang. Alhamdulillah. Au tatruda anhu ju'an, ataupun kita hilangkan kelaparan dia. Lapar dia, dia tak nak makanan. Kita pergi bagi bantuan biar dia boleh makan. Wala in amsi ma akhil muslim fi hajatin. Kalau aku boleh berjalan dengan saudara kita seorang muslim untuk menunaikan hajat dia, ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahran. Aku lebih suka daripada aku beriktikaf di Masjid Madinah sebulan. Subhanallah. Ini pentingnya kita bagi bantu orang. Wa man kafa ghadabahu.
Ini baru sampai kepada tajuk kita ni. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratah. Siapa dia menahan kemarahan dia? Kita nak marah korang tak? Nak. Kita sabar. Kita tahan kemarahan. Apa jadi? Allah Ta'ala akan tutup, sembunyikan keaiban kita. Subhanallah. Kita nak ada aib atau tak ada? Baru sampai hadis ni, wa man kazama ghaizan walau sya'an an yumdiyahu amdahu. Siapa yang menahan kemarahan, kalau dia nak boleh nak marah, boleh je marah. Amdahu Allah, apa ni? Mala'ahullahu qalbahu yawmal qiyamati. Maka Allah Ta'ala akan penuhkan dalam hatinya iman kepada Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Mala'ahullahu qalbahu rida. Allah Ta'ala beri keredaan pada dia pada hari kiamat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita kelebihan menahan marah. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, itu di antara perkara-perkara yang menjadi peringatan kepada kita bahawa marah ini ada dua kategori. Kita buat kesimpulanlah dalam perbincangan kita ini. Kerana baknya setengahnya bak dengki, kita akan masuk dalam siri yang akan datang. Tulis sikit. Kitab kita ni bagus, dia ada nota-nota untuk ditulis, kan? Tulis kat nota tu. Marah ni ada dua kategori. Satu dia panggil marah untuk peribadi. Marah untuk apa? Untuk peribadi kita. Maka hak ni kita boleh sabar dan kita maafkan. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah dimarah, dipukul, dimaki, dicerca. Nabi kita sabar. Sabar. Dia tak jawab, dia tak lawan, dia tak kata apa. Sebab itu peribadi kita. Dan dia akan menaikkan darjat kita di sisi Allah Azza wa Jalla sebab kita bersabar. Naik darjat. Hari ini orang marah kita macam-macam. Tulis dekat Facebook tuduhan-tuduhan yang begitu dahsyat. Jadi kita sabar. Kita kata Allah nak angkat darjat kita. Kalau ada orang buat fitnah huduh, kata mak tak baik kepada kita, kita ambil kata-kata ulama salaf. Ulama salaf kata apa? Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah beri kepada aku pahala yang aku tak buat. Boleh tak boleh? Contohnya hari ni kita dapat maklumat orang cerca kita. Tak kira lah dalam Facebook ke, dalam grup WhatsApp ke, dalam secara direct ke, sampai kepada kita, jangan marah. Kita kata alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kepada aku pahala yang aku tak buat. Faham ke tidak ayat tu? Bila orang cerca kita, dia akan jadi muflis di akhirat. Pahala yang dia buat dapat kepada kita. Kita jangan suruh pula orang cerca kita sebab nak pahala dia. Tak boleh. Tapi kalau dia cerca, kita kata alhamdulillah, Allah Ta'ala beri pada aku pahala yang aku tak buat. Kita duduk relax, tidur kat rumah, orang sebar dalam grup 500 orang baca, kita sudah dapat 500 pahala pada pagi ini. Banyak tak banyak kita? Tapi tak tahannya, kalau siapa kita sakit kepala lalu. Kalau tak dengar tak apa. Kalau dengar boleh tahan, kalau tak boleh. Itu hak peribadi, biarkan. Yang kedua, marah hak Allah Azza wa Jalla. Ini tak ada sabar. Bila marah kepada hak Allah Ta'ala, jangan sabar. Pakcik, anak pakcik tu tak solat tu. Saya sabar. Sabar. Lah, itu bukan sabar. Bapak yang penakut nama dia. Makcik, anak makcik tak tutup aurat tu, duduk main pasar malam tu. Sabar. Makcik duduk zikir atas makcik, subhanallah, subhanallah. Tasbih dia besar bukan main. Tak, telekong dia rabuh sampai ke lutut. Tapi anak tak tutup aurat. Lah, itu bukan sabar. Kita boleh sabar di atas hak peribadi kita, tetapi jangan menunjukkan sabar apabila dilanggarnya hak Allah Azza wa Jalla. Dalam peperangan Uhud, selesai peperangan Uhud, Nabi kita luka, muka dia berdarah. Abu Sufyan waktu itu menjadi panglima Quraisy, naik atas bukit. Dia kata apa? Afikum Muhammad. Muhammad hidup lagi.
Nabi kata diam, jangan jawab, duduk diam. Bangga dah, oh, mati dah kali Muhammad ni tak jawab. Dia tanya pula, afikum Ibnu Abi Quhafah. Ibnu Abi Quhafah tahu Abu Bakar, Abu Bakar hidup. Nabi jangan kata jawab. Afikum Umar Ibnu Khattab, Umar ada. Umar ni begini nak bangun, kan dia orang hebat juga. Nabi kata sabar. Sebab benda simple je, dia tanya apa dia? Bila dia dengar ketua-ketua tak jawab lah, dia ingat sudah mati, dia pun act lalu a'li hubal, dia kata berhala yang paling tinggi pada waktu itu. Nabi kata ajib, jawab. Tengok, bila sentuh tentang agama, Nabi tak bagi kita sabar. Nabi suruh bangun jawab terus. Nabi kata la Allahu a'la wa ajal, Allah Ta'ala yang paling tinggi, yang paling sempurna. Maka di sini kita kena tengok kategori. Sekiranya hak peribadi kita, orang khianat, tapi orang khianat pun kalau kita boleh sabar, sabarlah. Ataupun kalau kita tengok melampau sangat dia khianat, kalau kita sabar dia lagi buat, lagi buat, elok kita pergi lapor kepada polis supaya polis ambil tindakan. Kalau tidak, dia lagi jahat. Tapi kalau sabar yang kecil-kecil, simple-simple, tuduh-tuduhan, tak payahlah repot-repot kita kata Allah Ta'ala nak bagi pahala yang kita tak buat. Kata gitu je, relax je, kan? Tapi kalau bila menyentuh isu agama, lah, jangan sabar. Mesti kena ada sifat ghadab. Al-ghadabu li ajlillah. Kita marah bukan kerana benci kepada orang, tapi marah kerana Allah Azza wa Jalla. Tapi kita kena ingat, kita marah kepada perbuatan sahaja. Seorang ni tak baik, dia orang Islam, sekali-sekala pergi masjid juga, cuma ada sifat dia tak baik, suka menipu, cakap bohong contohnya, maka kita benci dalam sifat dia, bukan benci kepada dia seorang Islam. Dia ada kaedah, tak boleh benci total. Oh dia ni, oh reject lah. Kita kena sayang kepada dia sebagai seorang Muslim, tetapi kita benci kepada sifat dia yang tak baik, sifat dia yang tidak baik. Nah, ini dipanggil kaedah yang besar, yang para jemaah kita kena ambil kira. Dari sudut bila nak marah, marah untuk peribadi kita sabar. Tapi kalau melampau orang itu buat kezalim, maka menjadi kewajipan kepada kita sampaikan maklumat ini kepada pemerintah untuk kita nak menyekat kezaliman dia. Sebab dalam hadis Nabi kata unsur akhaka zaliman au mazluman, Nabi kata bantulah saudara kamu sama ada dia zalim ataupun dizalimi. Sahabat-sahabat terkejut, ya Rasulullah, kalau dia zalim, dia dizalimi, kita tahulah. Memang kita kena tolong orang kena zalim, tapi kalau dia zalim macam mana nak tolong dia? Pergi sokong dia. Akad baina besar-besar, kami menyokong tuan. Tak. Maksudnya kita tolong dia dengan kita menyekat kezaliman dia. Sekat, larang dia. Kalau kita nak orang hebat juga, orang kedebel juga, cakap awak jangan buat. Kalau tidak saya report polis ataupun saya sendiri ambil tindakan, maka itu dipanggil menyekat daripada kezaliman orang lain. InsyaAllah mudah-mudahan masalah marah ni kita dapat memahami isunya dan kita cuba belajar. Kalau nak katalah sifat marah ni macam mana nak kontrol, Ustaz, saya ni bersifat marah. Para jemaah kena ingat, orang yang paling banking, gedai bel sungguh-sungguh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik tak baik ya? Baik. Tapi bila dia sudah masuk Islam, dia sudah dengar kelebihan sabar, kelebihan-kelebihan ni, kata di para pengkaji mengatakan dikatakan ada lurah di pipi Sayyidina Umar. Ada jalur sini. Bekas tangisan dia pada waktu malam, takut pada Allah Azza wa Jalla. Mana ada orang tak boleh berubah? Setara mana dia punya garang, ganas, banking setara mana pun, kalau dia berusaha bermujahadah, insyaAllah sifat-sifat itu dapat dikurangkan, dapat dikontrolkan, insyaAllah. Tapi kalau kita lagi hari lagi semangat, orang suka mengaji pun tak nak pergi, tiba-tiba nak hilangkan sifat kita punya garang, memang agak sukar, payah. Sebab apa payah? Sebab macam mana kita nak hilang, kita tak bermujahadah. Sifat-sifat yang tak baik ni, sifat-sifat mazmumah ini, kita mesti bermujahadah untuk menghilangkan atau mengurangkannya. Tapi kalau tak buat langsung, tak akan jadilah. InsyaAllah kita akan masuk dalam bab yang ke-10 ataupun sifat yang ke-4 pada menyatakan dengki dalam siri yang akan datang, insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah kepada kita semua.
dalam pengembaraan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla.